Jadi bila kita sebut al-khauf bil jalil, takut kepada Allah, ia bukan sebagaimana kita takut kepada makhluk. Takut pada harimau lari, takut pada ular lari jugalah kan, panggil bomba ke kan. Tapi takut kepada Allah membawa maksud kita semakin dekat dengan Allah. Takut pada makhluk menjauhi makhluk. Takut kepada Allah semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan hari ini kita sendiri tak kenal pencipta kita iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah kalau budak-budak umur setahun lebih, dia tak kenal lagi ular, betul tak? Ular masuk dalam rumah, dia buat apa? Dia mungkin pegang, dia main, betul kan? Dia lilit, dia ni tak tahu ular tu benda yang bahaya. Dan akhirnya ular tu boleh membelit ataupun mematuknya, membinasakannya. Sama juga hari ini ramai mana orang hidup tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak rasa cinta kepada Allah dan tak rasa takut kepada Allah. Bahkan membaca ayat-ayat berkenaan dengan azab Allah dalam Al-Quran tak rasa apa-apa. Cuma berdesik je. Takutnya, takutnya. Maksudnya kurangnya keyakinan. Soalannya kita baca hanyalah cerita-cerita saja. Ia tidak menjadi kekuatan keyakinan. Kalau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baca ayat Quran berkenaan dengan neraka, mereka akan menangis sampai pingsan. Kerana mereka membayangkan mereka berada di dalam neraka. Kita baca ayat Quran tentang neraka, kita tak rasa kita, kita rasa orang lain. Bila baca tentang syurga, mereka menangis juga ketakutan. Mereka membayangkan mereka tidak ada di dalam syurga. Kita pula sebaliknya. Bila cerita pasal syurga, kita senyum, insya-Allah ahli syurga semua ni. Umpamanya begitu. Rupanya iman kita sangatlah rendah, sangatlah menipis. Subhanallah. Jadi, takwa yang pertama iaitu al-khauf bil jalil. Yang kedua al-amalu bit tanzil, iaitu beramal bin tanzil, iaitu dengan dua. Beramal dengan apa? Al-Quran dan juga sunnah. Itu kan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selagi mana kamu berpegang dengan keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Maksud tak sesat ni di dunia tak sesat. Kalau susah takkan merana, kalau menderita akan bahagia. Kalau sempit, Allah akan lapangkan. Hidup dia takkan melarat di dunia. Dan hidup dia takkan sesat sampai dia jumpa syurga Allah. Dua ni Nabi kata. Takkan sesat selama-lamanya. Di dunia dan juga di akhirat. Apa dia? Al-Quran dan juga sunnahku. Subhanallah. Dalam hadis yang lain, Nabi pernah bercerita tentang sahabat kepada sahabat Nabi. Tentang umat akhir zaman. Yang mana Nabi kata keimanan umat akhir zaman sangat pelik. Paling ajaib, paling pelik. Nabi sebut kenapa iman umat akhir zaman ni pelik. Nabi sebut qaumun yaji'una min ba'dikum yajiduna suhufan wa yu'minuna bi fatuba man yarani wa yu'minu bi fatuba 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 man lam yarani fa yu'minu bi. Allahu akbar. Nabi cerita tentang kita. Nabi kata akan datang selepas kamu wahai para sahabat sekalian suatu kaum yang hanya ada pada mereka suhuf, yakni Al-Quran saja. Mereka tak pernah nampak aku. Mereka tak pernah jumpa aku. Yang hanya ada pada mereka Al-Quran wa yu'minu nabi. Dan mereka beriman, percaya betul-betul pada Al-Quran. Nabi kata fatuba, beruntunglah. Orang yang pernah bertemu denganku, beriman denganku. Kamu beruntung. Tapi Nabi ulang tiga kali. Beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. Siapa yang tak pernah bertemu denganku dan mereka beriman denganku. Subhanallah. Nabi sedang ceritakan tentang kita. Suatu kaum yang Nabi sebut imannya yang paling ajaib melebihi daripada keimanan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab para malaikat hidup bersama dengan Allah, melebihi keimanan para nabi kerana para nabi wahyu turun melalui mereka. Bahkan Nabi kata lebih hebat keimanan daripada kamu, wahai para sahabat, kerana kamu ini depan-depan aku dan aku depan-depan kamu. Tetapi umat akhir zaman tidak pernah bertemu denganku. Hanya ada pada mereka yakni Al-Quran. Subhanallah. Dan ini satu nikmat yang sangat besar yang kita takkan mampu syukuri selama-lamanya. Iaitu nikmat iman yang Allah campakkan daripada sejak lahir sampai sekarang. Mudah-mudahan kita hidup dengan iman dan kita mati dalam iman. Dan kita dibangkitkan dengan iman yakni yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sebab apa? Kalau kita tanyakan, kita kadang tak sedar benda ni. Tak sedar bahawasanya kita ada iman yang pelik. Daripada sejak kita kecil, ustaz, ustazah cerita pasal apa?
Pasal Nabi Musa belah laut. Percaya tak? Pernah tak kita tanya balik ustaz tu? Ustaz, biar betul boleh belah laut. Macam tak logik ya? Lepas tu dalam Al-Quran cerita bahawasanya Nabi Muhammad dengan telunjuk, jari telunjuk belah bulan pun kita percaya. Benda tak logik kan? Tapi hari ini, saintis bila dah boleh menerokai bulan melalui satelit dan sebagainya, mereka dapati bulan memang ada skar. Memang ada parut. Dan mereka percaya memang bulan pernah terbelah dua dahulu. Jadi apa kata umat Islam itu memang betul. Walaupun sama ini mereka kata kita gila, kita tak waras sebab percaya semua dalam Al-Quran. Akhirnya mereka sendiri terkejut. Apa yang umat Islam yakin dan percaya memang betul. Bila mereka menyupai satu kawasan yang ada kesan memang betul bulan apa ni laut pernah terbelah dua dulu. Yang selama ni kita sebut kita yakin dan percaya. Daripada kecil lagi bila cerita je daripada Al-Quran kita percaya. Di mana datangnya keyakinan ini, Allah yang beri dalam hati kita keyakinan ini tanpa perlu bukti. Kalau orang bukan Islam, semua perkara perlu bukti. Perlu ada fakta sains. Baru mereka boleh terima itu satu kebenaran. Tapi umat Islam yang Allah kurniakan iman, subhanallah, tidak perlu semua bukti itu. Cukuplah Al-Quran yang memberitahu kita dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi kita kena pastikan dan tak berhenti belajar untuk memastikan amalan kita mesti daripada sumber ni Al-Quran dan juga sunnah. Dan yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Redha dengan yang sedikit. Redha dengan banyak mudah. Redha yang sedikit itu payah. Kadang ramai juga suami tak cukup dengan seorang, tak redha dengan seorang. Contohlah kan. Bukan suami kat sini lah kan. Kalau kita tanya orang lelaki kalau ada peluang nak tambah ke nak tak nak? Nak, laju je ustaz kan. Ha. Kalau ada peluang. Tak ada peluang tu sebab takut bini ke bini menakutkan. Ha, tak tahu kan mana satu tu kan. Orang lelaki yang sabar, sabar, sabar. Ada keinginan kemudian dia sabar. InsyaAllah Allah akan kurniakan dia. Sekurang-kurangnya. Kan kalau dengar ceramah ustaz, Ustaz Ahmad Dusuki tu. Lelaki yang soleh akan diberikan 70 orang bidadari syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kata yang poligami itu bukan lelaki yang soleh. Maksudnya ada nak, ada keinginan tapi tak mendahulukan yang lebih penting ataupun sangat menjaga hati isteri itu satu pahala yang besar. Isteri tak mampu dan sebagainya. Dia menahan keinginannya. InsyaAllah dia tergolong di kalangan orang-orang yang soleh. Orang yang berpoligami tapi dan kadang-kadang yang mampu juga orang yang soleh. Ha, kan tak sebutkan nanti ada yang kecil hati. Okey, subhanallah. Redha dengan yang sedikit. Harta yang sedikit, mungkin tidak ada anak, mungkin tak ada kawan, mungkin tak ada apa-apa. Subhanallah. Redha dengan yang sedikit, ini di antara tanda-tanda ketakwaan. Mungkin sedikit dari segi tenaga kerana sakit dan sebagainya. Yang keempat, wasti'adadu biyaumir rahil, iaitu mereka bersiap sedia untuk hari akhirat ataupun hari kematian. Kalaulah kita tanya ni ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian, dah bersedia belum nak mati? Tuan-tuan Haji, dah bersedia belum nak mati? Subhanallah, belum kan? Sampailah mati, sedar-sedar dah mati kan? Duk belum, sedar-sedar dah mati. Hari ini kita biasa mendengar kabar kematian orang lain dan kita terkejut. Biar betul dah meninggal dia semalam baru jumpa. Biar betul minggu lepas baru jumpa. Biar betul dia kan muda lagi, sehat lagi, terkejut dengan kematian orang lain. Dan ketahuilah kita paling terkejut dengan kematian kita sendiri. Subhanallah. Itu kita paling terkejut. Ya Allah, dan dah mati. Umur dah 70 terkejut lagi. Umur dah 60 terkejut lagi. Sebab apa? Kita sangat kurang melakukan persediaan untuk mati.